Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Roni Andrianto Channel. Sekarang berangkat kerja teman-teman. Tadi berangkat dari rumah jam 5:30. Udah nunggu bus ke Surabaya teman-teman. Tadi di Taman Dayu. Dan videonya saya mulai dari sini. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe teman-teman ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau ada video terbaru dari saya. Kalau ada video terbaru dari saya langsung muncul. Dan videonya ini singkat pendek teman-teman. Dan di sepanjang jalan ini tuh kalau bunga tabe buyonya kemarin nggak sempat video teman-teman ya. Di sepanjang jalan ini ada bunga tabe buya, kayak seperti bunga sakura. Di sepanjang jalan ini bagus teman-teman kalau pagi. Dan kemarin nggak sempat meriket teman-teman, jadi yang nggak kelihatan bunganya. Ini bagus, kayak bunga sakura teman-teman. Dan pagi ini nggak rame ya, rame loh itu, kendaraannya banyak. Tadi naik bus teman-teman jam berapa? 5:30 ya. Naik bus terus Untuk ongkosnya itu 7.000, saya dari Pandaan ke Surabaya teman-teman. Dan sebaliknya mungkin habisnya itu tadi yang berapa ya? Keempat ya teman-teman. Soalnya ada yang bis yang jam 4 itu ada habisnya. Terus setengah 5 atau jam 4 itu ada. Terus jam 5 kurang itu ada. Kalau jam 5:30 itu penuh teman-teman naik base-nya. Jadi kita berdiri. Makanya saya jam 5:30 lewat itu naik base-nya. Jadi agak bisa duduk lah teman-teman ya. Seperti biasa ya, juga lewat jalannya, lewat sini aja teman-teman. Lewat mana-mana. Dan kita lewat jalan sini Ahmad Yani teman-teman. Nanti kita lewat di sampingnya Sutos di sampingnya Royal. Lampu merah kita berhenti. Lampu hijau. Sini lagi. Depan ini kita mau belok ke kiri teman-teman ya, arah Royal. Hmm.
Kalau lihat di teman-teman, dan di situ juga ada perbaikan anu apa selokan. Jadi kita lewat sini aja. Kita lewati nanti jalannya seperti biasa ya, segini aja yang saya lewati teman-teman. Kalau ada perbaikan selokan di depan ini, apa sudah dibuka ya? Di sini perbaikan selokan teman-teman. Kalau musim hujan memang di sini itu apa? Banjirnya itu lama surutnya, air menggenang itu lama surutnya teman-teman. Jadi ini bukan selokan baru. Nanti tembusnya di sini kayaknya. Kita sampai di Ketintang. Ini Ketintang teman-teman. Videonya pendek dan singkat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.